Pembelaan Atta Halilintar soal orang tuanya yang belum jenguk Aminah. Artis Atta Halilintar mengungkap alasan orang tuanya belum menjenguk sang anak, Aminah Hana Nur Atta. "Yah, mungkin belum sempat, kan nanti mungkin ada waktunya," kata Atta Halilintar di akun YouTube Cumi Cumi yang diunggah pada Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Ditanya kapan sekiranya sang orang tua menemui cucu pertama mereka, suami Aurel Hermansyah itu tak bisa menjawab. "Yah, nggak tahu. Kemarin kan sudah ketemu di Turki baru-baru ini sama bunda sama semua, sama Pipi, sama Aurel. Ya insya Allah kalau waktunya pas bisa ketemu lagi," ucap Atta Halilintar. Menurutnya aksi keluarganya yang lebih betah tinggal di luar negeri bukan hal baru. Sedari dulu, mereka memang sudah hidup berpindah-pindah. Gen Halilintar tidak melulu tinggal di Indonesia. Ya emang dari dulu hobinya traveling, makanya anak-anaknya lahir di beda-beda negara. "Makanya dari dulu tuh suka nomaden dari saya masih kecil," beber Atta Halilintar. "Makanya walaupun keadaan seneng atau susah, tetap saja mau kerja di mana, kadang Malaysia, kadang di negara lain," imbuhnya lagi. Seperti diketahui, keluarga Gen Halilintar tidak pulang ke Indonesia selama pandemi COVID-19. Mereka memutuskan menetap di luar negeri. Bahkan saat Atta Halilintar menikah, mereka hanya menyaksikan lewat video call. Orang tua Atta Halilintar baru bertemu dengan Aurel Hermansyah ketika anak Anang Hermansyah itu hamil. Mereka berjumpa di Turki. Kini setelah Aurel Hermansyah melahirkan buah hatinya, Aminah Hana Atta Nur, mereka juga belum menjemput.